Semuanya, kembali lagi bersama Update Stadion. Update hari ini kita akan membahas perkembangan pembangunan stadion di Sumatera, yaitu Stadion Utama Sumbar, Stadion Gelora Sriwijaya di Jakabaring, dan Sport Center Sumut. Update yang pertama dari Stadion Utama Sumbar, di mana paket pembangunan tahap ke-6 tengah memasuki fase finishing dan penanaman rumput, dan akan dilanjutkan pada tahun 2021. Pekerjaan terbaru pada stadion yaitu finishing akhir pada kanopi eksterior depan tribun utama atau tribun barat. Selain itu, terlihat fokus juga pada penataan kawasan seperti perbaikan akses jalan, taman, dan area parkir. Untuk rumput lapangan, pengerjaan mulai dikebut pada Senin sore yang lalu oleh CV Cipta Flora Asri. Jenis rumput yang ditanam adalah Zogia Matrella. Fokus pengerjaan penanaman rumput hingga perawatan selama 6 bulan nantinya. Sistem penanaman yaitu stolen atau menabur, bukan menanam seperti orang menanam padi pada kebanyakannya. Untuk pengerjaan menabur rumput itu dibutuhkan waktu lebih kurang sepekan, dengan luas yang akan ditanam 7.250 meter persegi. Diperkirakan rumput tumbuh rapat hingga 3 bulan, dan 4 bulan sudah bisa dipakai. Tentu saja banyak faktor saat penaburan rumput ini hingga kerapatan rumput seperti ketersediaan air, perawatan rutin, dan pemotongan touch pada rumput. Update kedua dari Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, yang mana semakin terlihat keren dan berbeda karena ada variasi warna baru. Yang awalnya didominasi warna kuning, merah, dan biru, kini semakin cantik dengan perpaduan warna merah putih pada single seat dan juga eksterior tiang pada tribun stadion. Progres pengecatan single seat hampir selesai pada tribun utama dan terus berlangsung di tribun ekonomi. Selain itu, instalasi rubber pada trek atletik mulai dilakukan, yang merupakan bagian dari lapisan bawah sebuah lintasan atletik. Sedangkan perawatan rumput sudah semakin oke. Update yang ketiga dari Sport Center Sumut. Update terbaru, belum ada tanda-tanda pembangunan yang signifikan. Masih pada penyelesaian persoalan lahan terkait ganti rugi tanaman dan bangunan yang menjadi kendala, ditargetkan rampung Desember 2020. Nah, sekian update stadion hari ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih selalu mendukung channel ini.